Begitulah saudara, tepat nampaknya ramalan ramai, satu perlawanan yang cukup hebat, dan tepat juga firasat ramai, siapa yang jaring dulu akan mengalami kekalahan di peringkat suku akhir. Itulah juga yang terjadi kepada pasukan Argentina setelah nasib yang serupa dialami oleh pasukan Kolombia, juga dialami oleh pasukan Paraguay dan juga pasukan Peru dalam peringkat suku akhir ini. Setelah kita menyaksikan begitu banyak serangan dilakukan pada separuh masa yang pertama tadi, masih berterusan dalam separuh masa yang kedua, malah ada satu tendangan penalti diberikan oleh pengadil tetapi gagal dilaksanakan oleh Gonzalez bagi pasukan